Apa? Bang, boleh dong. Halo, dong. Kita adalah orang dari 10 tahun yang lalu loh. Kim.io. Oke, sampai ketemu ya. Gitaris TBA, vlog TBA. Ini YouTube TBA. Oleh sama vlogom. Oh iya. Bener rokok aja. Ah! Bajunya gila. Gak usah. Bagus. Woi, woi. Tumben-tumben security smell ya? Iya, tumben-tumben security smell. Jokan-jokan. Ih, Bayu mau, Bayu mau. Ada semangat. Nanti mau lu mau sih. Miki, dia lagi dingin. Gini. Narin tuh butuh experience, butuh pengalaman. Jadi dia pengen dikasih rating gitu berapa? Coba, Wak. Ini udah di luar nalar. Tapi iya sih itu info yang. Iya. Ada. Akhirnya kontak juga. Panas banget bos asli. Panas banget bos. Bos panas banget. Udah belum? Mudah-mudahan malam sih harusnya bisa lebih. Coba dapat sinyalnya takut hilang. Dingin ya. Cie, cites. Juga bro, sekarang kita mau makan. Gua lapar banget sumpah. Nasi rendang pesawat kurang kenyang brother. Kita harus makan makanan sini brother. Gua kena panas, lapar, mau mandi semua sebelum pokoknya udah jalan sampai aja. Gimana sih panas enggak? Panas banget. Panas gimana? Oke, siap. Oke. Oke. Mantapan. Mantap monita. Mantap. Ini Om Pele. Dia tim produksi TB. Om Pele ini udah dari zaman Kobo Junior Om ya? Oke dong. Dari 2000 berapa Om ya? Dari masih SMP ya. Sampai sekarang guys masih setia. Gokil Om Pele, legend nih. Legend nih. Om Jos gimana? Halo. Hey, aman. Hey. Halo. Tinggal. Minggu depan emang jadi. Ntar malam nih bohongan nih. Jadi kayaknya malam Jumat. Guys ini Om Jos, road manager. Dia yang menentukan apapun. Iya emang. Di setiap pembangunan TBA. Iya. Ini drummer main terus dipukul sama drummer ya. Mas, saya lagi ngomong. Kok jago coba dong. Solo dong sekali. Solo. Bayar. Duh, kalau ngomong bayar malah kecil banget lagi di TV bayaran kita. Udah makan lah, banyak ngomong ya. Si Dan Dito mau makan dulu. Ini ponakan.
ponakan. Kagak. Ini ya Bang Kiki, baru tunggu Bang Kiki. Namanya Manis Caha. Kenalin, coba namanya siapa? Nama aku Panji. Nama aku Saskia, kita dari AU. Gua kan enggak makan kepiting, guys. Jadi gua makan daging. Tapi udah diambil tuh. Apaan lagi makan? Makan mohak. Di Balikpapan makan mohak. Tuh mohak. Kenyang banget. Oh ya, Balikpapan, gokil. Top, makanannya enak soalnya. Tapi sih ngantuk banget. Dari subuh kita udah di bandara, guys. Rp500.000 ya. Sabar dulu. Gua bayar dulu anjir. Yo. Ini tef. Rekening. Itu hanya ilusi. Tanapan aja, tanapan. Ya, itu hanya ilusi. Satu. Kenapa pada muntah sih? Ilusi. Diam bas anjing. Diam. Hotel Permusirat, guys. Nah, kita bakal berenang rame-rame. Bayo. Seru banget. Tapi kita temenin gua beli baju dulu ya. Oke. Bayo. Beli baju. Hah? Gue yang beliin dong. Belum cair TBA. Kan kelar manggung dulu. Sudah. Gue yang dibeliin. Bukan, Bang. Beli Odra. Oh, enggak apa-apa lah bareng Odra. Jangan. Masa segede gini? Enggak kelihatan. Bukan nabrak, ngepas. Terus nabraknya masih ayam. Makanan. Masih emang full of food. Kita udah nyampe di hotel namanya Hotel Cokro. Grand Cokro. Yes, di Balikpapan. Dari luar sih kita belum pernah nginep sini ya, tapi cozy suasananya. Buat teman-teman yang di Balikpapan, sampai bertemu nanti malam ya. Kita bakal seru-seruan di acara Selang-Seling Fest. Di jam berapa? Jam 9, jam 10. Main nih. Ya. Jam 10. Balikpapan nih, seru nih, masih rame nih. Abis ini ikut gua ke mall dulu ya. Oke, jadi. Ayo, beli baju buat manggung. Oke, guys, kita sekarang sudah sampai di mall. Jadi gua lupa bawa outer buat manggung. Saking tadi paginya gua hampir telat soalnya. Jadi kayak masukin baju-baju, outer gua enggak beli. Kebetulan di Balikpapan ada store yang ya pasti semua udah tahu lah. Depannya H, belakangnya M, tangannya N. Jadi kita lihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang cocok kan dengan masuk aja ya. Kaos. Gimana? Jangan ngomong lupa buka kaos juga ya. Lupa lagi. Ya mampu. Oke, gue beliin lo kaos, gue beliin Panji kaos, gue beliin Om Jus kaos. Tapi maksimal satu orang yang gocap ya. Mang du aja 70-an, Om. Menurut lo, hari ini gue pakai outer warna apa ya? Dalaman gue putih. Putih apa hitam ya? Kaos ya? Putih ya. Celana gue coklat. Outernya kira-kira apa? Ungu. Ya, pedal pop gue lama. Sedap nih dulu. Ini Om Jus mengerikan nih. Megang ini ya, Di. Yang jas. Namanya kurang ajar. Buat kondangan. Fuck. Orang mau buat jalan ya. Ini jadi buat kondangan. Karena aku coklat. Dalamanku kaos putih. Outernya bagus apa? Warna apa? Caranya warna coklat. Coklat. Kaosnya putih. Outer bagusnya warna apa? Coklat juga. Kalau di luar coklat? Vanilla. Kayak ya, atau mungkin navy gitu ya. Coba.
Coklatnya tuh celananya coklat tua. Coklat tua yang kayak gimana? Yang tuanya kayak Om Jos. Canda. Seneng deh di sini nih. Salah dong, salah. Kembali. Ini. Salah dong. Oh, M udah pas. Pas, cakep. Iya kayaknya nih. M ya? Ada kacamata. Kacamata. Titi, ada juga. Kenapa dia? Eh, gua tuh mau belanjain tapi enggak jas juga dong. Bener-bener copis. Hah? Apa? Boleh kak? Boleh nggak apa-apa? Makasih ya, dekali saran ya. Cocok ya, dalamannya putih. Jadi earth color. Makasih loh kakak-kakak. Ini? Nggak ini, bentar-bentar. Pendeta siapa sih ini? Bapak pendeta dari mana? Master. Lunjak ya, harga jas kan udah pasti mahal. Apa? Nyaman ya? Nggak, pertanyaan gue satu om. Lu beli itu pakai buat apa? Ngelot mainin? Iya dong. Anak-anak, weh keren. Pasti sih anjir, gue yakin banget kalau dia pakai itu. Mana? Jas. Yang tadi. Nah, ya kan? Eh, bagus. Gimana mbak? Coba ngajar dulu deh. Pagu. Ini aja mbak. Approve. Oke, aku ini. Bagus. Om Jos, sekarang gantian. Boleh, kita, Om. Gantian sini. Gua udah dapat. Foto ribet juga ya jadi videographer ya. Perasaan gua jalannya enggak secepat lu, Diko. Iya. Gua kaget. Oh, udah di-tag sih, Alan. Aduh, sambil video ini udah ada ukurannya. Udah ngeliat, Pak. Gila, ternyata dia dari tadi sambil videoin sambil ngeliat-liat ya? Panjang, tapi yang tipis. Oh, Om Jos kaos polos. Kalau udah umur udah gak bisa pakai garis-garis gini kok. Udah gak bakat kok. Udah umur, malu sama anak. Pertanyaan gua. Apa? Ini Umaga mana Umaga? Depan. Hidup, waduh mahal-mahal dong. Ini Umaga mana? Lu mau pakai warna apa sih? Gua pengen tahu nih. Inilah coklat ini masih kuning. Oh iya, nggak terlalu hitam ya. Coba lihat. Mas. Enak. Enak ya? Enak banget. Udah. Ini aja. Udah guys, panci udah dapat. Let's go. Kita udah kelar belanjanya, udah beli minum juga. Sekarang kita balik hotel, tidur bentar karena anak-anak mau berenang jam 5. Habis berenang kita makan malam baru kita manggung. Let's go. Mantap. Jangan bosan-bosan ya. Ditonton, di-share, oke? Okay? Hai guys. Sekarang kita udah bangun, udah mandi, udah rapi, udah wangi semuanya, enggak kucel lagi. Kita sekarang mau ke venue. Makan dulu. Kita mau makan malam dulu habis itu kita venue untuk standby main. Akhirnya gua dah. Sedap. Baru nih. New shoes. Tinggal pakai Outer baru ya, ntar pas mau manggung. Let's go. Angkat bas. Angkat. Kalian jadi berenang? Gue sih nyampe kasir langsung duar, hilang. Kayak zombie. Let's go guys. Kita ke makan. Oh, 5 pok. Iya, 5. Hari ini kita 5. 1 2 3 4 5. Ini berapa? Kepiting lagi. Kerang apa ya, Yo? Kerang bambu ya, oke. Apa? Kerang bambu nih. Mana? Oh iya, kerang bambu mau dong gua. Alright guys, kita cek orang-orang yang lagi makan. Nanti saya sambil nonton MU. Onana plup ya, kebobolan dari jauh. Dia ngapain kiper maju-maju. Tapi gak apa-apa, sambil nonton kita di sana. Makan apa bapak? Ayla. Makan-makan. Iya makan apa? Ditanya makan-makan. Piting. Piting, steak, wah lengkap tuh. Timnya TB mantap tuh. Makan gizi.
Lanjut, Kiki, pesennya apa? Apa? Nasi biryani. Makan nasi Briana ya. Briani. Gengin di sini makan apa? Gengin di sini. Ini. Kalian makan apa? Steak. Karena kamu mau pemain drum, makanya kamu butuh ikan. Kalau ikan pasti gak bisa main drum. Benar. Jadi gimana sih? Beda sama Jakarta kan? Beda. Enak lah, apa-apaan, kalah Jakarta. Tinggi mah, tinggi. Tinggi mandi. Ada anduk gak? Anduk. Apa, ada sampo gak? Ada sampo gak? Panji kalau, ya memang kita pilih gitu guys. Panji kalau makan, kerong berenang. Baca, becek. Di sebelah sana udah pada selesai. Kita lanjut lagi guys. Tapi overall makan yang paling nikmat apa sih? Gue sejauh ini ininya nih tetap seafoodannya enak sausnya ya bumbu juga saya bisa makan seafood jadi saya tidak mengetahuinya guys tapi tadi aku makan steak 2 yaitu tomahawk slice sama tenderloin dan dua-duanya habis berarti totalnya 400 gram saya makan daging hari ini mas ini udah belum mas buat udah saya nggak doyan dan haram hukumnya. Ya udah, sambil kita menunggu manggung, isi tenaga udah. Berarti sebentar lagi kita bakal jalan ke venue untuk preparing manggung. Papan, suasananya masih seru, masih tegang. Gue berharap yang terbaik buat di Balikpapan sih, seru-seru. Semoga lancar. Balikpapan, pertama kali TBA main di Balikpapan. Yes. Gue semangat banget karena pokoknya buat semua jangan lupa untuk terus ikutin kegiatan TBA lewat vlog ini, jangan lupa di subscribe ya, tolong share ke teman-teman, oke? Oke, oke. Semangat guys. Yay, thank you. Kita mau naik, bawain lagu Ojo di Badingke, ikan dalam kolam, pesan Dewa, Jakarta, gondang dia, kau begini gara-gara dia, Cikampek. Gajaya pura jawab transit tadi. Jadi seperti biasa TBA sekarang tuh kalau misalnya kita manggung dimanapun setiap lagi udah manggung nyunyu pasti kita memilih salah satu teman kesayangan yang selalu support kita. Benar. Tapi sebelum kita present teman kita yang nyanyi lagu manggung nyunyu kita kenalan dulu dong. Halo, saya Teguh Rizky.
Saya Aldi. Saya Bastian. Saya Ibai. Kami dari TBA. Kamu ini siapa? Ibai. Kalian buka apa nih tadi? Gimana perasaannya? Terus? Gak nyangka. Gak nyangka lagi. Kamu emang suka ke Wujudnya atau sejarah udah lama? Suka banget dari SD. Nonton yang konser di dalam juga. Dia nonton juga, dan juga dia hafal lagu di Mamu Nyun Nyun, nyanyinya bagus suaranya tadi. Ini masih sate gak sih ini? Mas sate ya mas, satenya. Ini Ibai. Coba jawab oh, Ibai kan? Ibai. Ini Ibai. Jangan siok, ini Ibai. Coba, cantiknya, cantiknya. Ya gila, gila. Unyunya, unyunya. Wah, aku gila. Mama, papa, papa. Aku harus apa? Karena aku dari Demang Unyu. Aduh! Thank you! Makasih ya! Bye, thank you! Terima kasih, selamat-selamat sudah nyanyi. Bilang. Semoga teman-teman di kota lain beruntung kayak aku. Semoga teman-teman di kota lain beruntung kayak aku. Yeay! Mantap.